kerana limpah kurnia dan kasih sayang daripada Allah. Kita masih lagi berada di atas muka bumi Allah, menghirup udara daripada udara miliknya Allah, walaupun diuji dengan ujian yang hakikatnya datang daripada Allah. Sebab tu orang-orang yang terdahulu di zaman Nabi SAW, bila Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ujian kepada mereka daripada mana-mana sudut dan mana-mana pintu ujian, mereka meletakkan satu keyakinan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Daripada lima pintu Allah kata, kami akan uji kamu. Yang pertama, Allah sebut, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ketakutan. Macam-macam benda menakutkan kita, daripada apa yang kita nampak sampailah apa yang kita tak nampak, sampailah apa yang kita dengar pun menakutkan kita. Tak ada siapa pernah tengok coronavirus betul-betul depan mata dia. Tak ada siapa. Tuan-tuan pernah tengok depan mata dia. Kita tengok gambar yang kita dengar. Dan yang kita takut bukan corona tu, kadang-kadang nombor tu. Allah, naik dah. Ya Allah, bertambah lagi. Takut. Waljur. Nombor dua kata Allah, lapar. Aduh, hilang kerja ni. Dulu masa kecil, mak suruh belajar sungguh-sungguh. Nanti besar, jadi pilot. Pilot pun kena buang kerja. Tak ada kerja nak makan apa ni. Takut satu keluarga lapar, minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Risau, ya Allah, kerja tak ada, habis aset ni kena jual, aset tu kena jual. Takut nak lepas kan, kerana takut kalau lepas ni lepas tu kurang. Wal anfs, yang keempat, diri sendiri, jiwa, hati, perasaan. Stres, tertekan, takut dengan benda yang belum tentu lagi di masa depan. Ramai orang yang esok belum tentu jadi, hari ni takut lah. Berapa ramai yang esok tak tahu lagi cerita apa, tapi hari ni dah takut dah. Dan disebabkan ketakutan, hari esok merosakkan hari ni. Kemurungan, duduk dalam rumah senyap, sepi, sebab apa? Takut benda yang akan jadi, yang belum tahu esok ni kita hidup ke tak lagi. Alangkah ruginya kalau Allah meletakkan ketetapan hari ni kita mati, tapi kita takut untuk benda yang belum tentu lagi. Sebab tu menghargai hari ini adalah perkara yang sangat besar. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah beritahu, begitulah hari-hari yang kami jadikan silih berganti untuk umat ni, untuk dunia, untuk keadaan dunia ni. Esok akan datang untuk kita, esok belum tentu di atas ni. Dan yang kelima, wathamarat. Samarat ni buah-buahan, tanam-tanaman, kebun-kebun, apa yang ada, kemanisan yang dia rasa sekarang. Dan Allah janji apa? Satu. Daripada lima pintu yang masuk, satu janji Allah. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bagi khabar gembira untuk orang yang sabar. Khabar gembira untuk orang yang sabar. Jadi insyaAllah tuan-tuan,